Halo, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gaspik. Oke, gaspik itu adalah sepeda tapi menggunakan mesin. Mesinnya kayak gini. Mesinnya khusus, bukan mesin pemotong rumput dan lain-lain. Tapi mesin ini dirancang khusus buat sepeda. Yang penting sininya, istilahnya namanya di sini nyebutnya segitiga sepeda. Oke. Nah, di sini udah paham ya. Nah, untuk masangnya sendiri dia cukup simpel. Dia ngikat di sini klem pakai ini ya U. Lalu ada baut di sini sama di belakang sini. Nah, kalau untuk frame yang ininya kecil, biasanya nanti sininya pakai apa ya, manifold bentuknya bengkok L gitu. Tadi sini terus keluar, lalu bengkok. Kalau untuk bawaan standar pabrik, nggak kayak gini. Ininya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada, ininya juga nggak ada. Di sini saya udah mengupgrade, menaikkan performa. Contohnya di sini blok. Sini saya udah pakai CNC. Ini udah saya bubut 0,5 mili supaya kompresinya padat. Dan di sini pakai red valve. Kalau untuk karbunya masih standar. Pakai standar. Ini saya kasih lubang supaya isapan udaranya dia lebih long gitu. Untuk CDI udah saya ganti tipe racing. Ini pakai CDI racing. Knalpot saya pakai Banana muffler. Ini saya lubang supaya apa? Supaya koplingnya dingin. Sama ini keuntungannya buat nyeting-nyeting koplingnya enak atau enggak. Lewat sini dikendorin, nanti ini diputar, lebih enak. Kalau bawahnya kan dia rapet, jadi dia kalau misalnya nyeting ini harus dibuka dulu. Oke, kita lanjut di bagian hub belakang. Ini saya pakai kecil 30T. Ini juga saya beli di luar negeri, impor. Ini pakai CNC hub. Ini waktu itu saya beli ini sama ini satu paket. Nah, dulu waktu mesin masih standar ting-ting pakai ini, dia nggak bisa lari, berat, larinya berat. Akhirnya itu saya naikin piston, saya naikin kompresinya biar padat, akhirnya barulah dapat tenaga. Ini juga saya ganti juga tipe spring CNC juga. Ini beli di Cina di AliExpress. Untuk silencer saya pakai punya Vespa Sito. Oke. Nah, di sini saya pakai lampu LED. Ini 3 mode, bisa kedip, rendah, low, high, sama strobo. Untuk spool, ini spoolnya aslinya nggak bisa ngeluarin listrik lampu ya. Cuma karena udah dimodif, jadi bisa ngeluarin lampu, listrik buat lampu gitu. Di bagian sini ditambahin lilitan. Kalau hitung-hitungannya saya nggak tahu, soalnya cuma saya bayar aja, tahu beres aja buat nyeting itu. Kalau untuk speed, mungkin bisa tembus 60-70 ya, kalau tergantung jalanan juga sih. Mungkin kalau datar mungkin bisa 70, kenceng turunan apalagi lah Pak, kenceng lagi. Untuk remnya saya yang belakang saya copot. Ini cuma rem depan tok, belakang depan sini. Aslinya ada satu tuas, tapi dia gigitnya dua, depan sama belakang. Cuma nggak saya belikan, jadi saya pakai satu aja biar lebih simpel. Nanti saya fotokan di video. Kalau mesin bawaan pabrik itu perlengkapannya kayak gini aja gitu, biar tahu apa yang di upgrade, beli ini itu dan lain-lain. Kalau
cc-nya dari pabrik dia bilangnya 88, tapi kalau kenyataannya realnya saya ngecek juga di forum-forum luar itu 66 cc kalau isi silindernya. Ini pasti banyak yang tanya, kayak pakai kayak gini ditilang nggak? Nggak, aman loh. Saya udah nyoba di kota-kota yang bisa dibilang tertib lalu lintasnya, saya nyoba ke sana, aman nggak ditilang. Cuma polisi ngasih saran, kita harus safety aja, ya kita pakai helm dan lain-lain, itu aja sih. Mungkin ini aja ya yang saya jelasin apa itu gaspik ya, sepeda pakai mesin gitu. Mesinnya sendiri bisa pakai mesin sepeda, mesin rumput, dan lain-lain. Untuk komunitasnya juga di sini udah ada, cuma belum banyak banget lah istilahnya, belum banyak yang punya kayak gini. Nah, barangkali ada yang punya, ayo bisa main bareng, goes bareng. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Barangkali ada yang pengen beli juga. Oke, bye.